Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Rofyadi Alba Apa kabar para sahabat semuanya? Mudah-mudahan para sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Baik dalam kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menyampaikan sebuah video Yang berkaitan dengan proses perancangan kegiatan pembelajaran Video ini terus sebagai sahabat sekalian yang berprofesi sebagai tenaga pendidik atau guru di satuan pendidikan. Selamat menyaksikan untuk proses perencanaan kegiatan pembelajaran pertama di Kurikulum Merdeka. Ini bisa kita lihat di tayangan berikut ini. Di mana perencanaan pembelajaran pada lingkup kelas adalah perencanaan untuk pembelajaran yang dilakukan sehari-hari untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kita bisa lihat alur daripada proses perancangan film pembelajaran. Yang pertama adalah dimulai dari kita memahami tentang capaian pembelajaran, kemudian setelah memahami capaian pembelajaran atau CP, kemudian kita merumuskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, adalah menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang sudah ada sebelumnya. Kemudian merancang pembelajaran dan asesmen. Tujuan pembelajaran diambil dari alur tujuan pembelajaran atau disingkat dengan ATP. Keterpaduan pembelajaran dan assessment atau penilaian. Pembelajaran dan asesmen harus selalu mengacu pada CP atau capaian pembelajaran dan juga tahap kemampuan serta didik di awal pembahasan. Merencanakan pembelajaran dan asesmen berdasarkan penilaian awal dan informasi hasil sebelumnya. Kemudian melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan berbagai cara yang mudah dipahami peserta didik. Selanjutnya, mereview efektivitas strategi pembelajaran dan asesmen yang digunakan. Hasil review digunakan untuk perancangan kegiatan selanjutnya. Berdasarkan hasil asesmen pendidik, merancang rencana tindak lanjut hasil asesmen untuk 2-3 kelompok kemampuan mengerti dan belum mengerti. Ada dua jenis asesmen, yang pertama adalah asesmen formatif, yang kedua asesmen sumatif. Asesmen formatif membantu untuk mendapatkan informasi atau memberikan umpan balik cepat. Asesmen formatif di awal pembelajaran, tujuannya untuk mengetahui kesiapan dan kebutuhan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan merencanakan pembelajaran. Jika asesmen formatif dilakukan di tengah pembelajaran, tujuannya adalah untuk mengecek progres atau efektivitas pembelajaran. Contoh dari asesmen formatif diskusi terarah, bermain peran, permainan, membuat karangan atau jurnal, observasi. Disarankan banyak digunakan di pendidikan anak usia dini dan fase A. Sedangkan asesmen sumatif adalah asesmen yang digunakan untuk memastikan ketercapaian atau menyimpulkan ketercapaian tujuan pembelajaran capaian di akhir satu tujuan pembelajaran. Contoh misalnya adalah output karya atau proyek tugas presentasi, wawancara, tes tidak disarankan, tes ini di PAUD dan di fase A, esai, performance, dan lain-lain. Kedua asesmen ini merupakan bagian dari proses belajar, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, merupakan cara untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya, Para sahabat sekalian, kita akan coba bahas tentang pembelajaran terdiferensiasi. Apa itu pembelajaran terdiferensiasi? Pembelajaran terdiferensiasi adalah sebuah proses pembelajaran, di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhan yang masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Ini menurut Breaux dan Megi tahun 2010, Fox and Hoffman 2011, dan Tomlinson 2017. Pembelajaran terdiferensiasi merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Peserta didik memiliki pilihan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama, yaitu pengertian dari pembelajaran terdiferensi, Ya, sih Artinya kita pahami bahwa peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, namun tujuan pembelajarannya adalah sama. Lalu apa yang penting diperhatikan dalam pembelajaran para sahabat sekalian? Apakah siswa memiliki kesiapan belajar yang sama? Di manakah posisi kesiapan siswa untuk belajar saat ini? Materi atau kompetensi apa saja yang esensial? Materi dapat menjadi bekal bagi masa depan siswa. Materi apa yang menjadi bekal untuk tujuan pembelajaran selanjutnya? Dan apa saja indikator dari pembelajaran terdiferensiasi yang sukses dan efektif? Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana guru dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran? Sikap dan keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh seorang guru yang responsif? Mengapa itu penting? Pada prakteknya seperti apa sikap dan keterampilan seorang guru yang sukses dalam menyusun perencanaan pembelajaran terdiferensiasi? Ada beberapa cara diferensiasi dalam pembelajaran. Yang pertama bisa kita lihat dari konten atau materi yang akan diajarkan. Di konten atau materi yang akan diajarkan bisa kita buat secara diferensiasi kemudian juga proses atau cara mengajarkannya dan produk keluaran atau performa yang akan dihasilkan. Perencanaan pembelajaran dapat berupa yang pertama adalah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua adalah modul ajar. Perencanaan pembelajaran mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Bentuk dokumen perencanaan pembelajaran diharapkan fleksibel, jelas, dan sederhana. Komponen minimum dalam RPP dan modul ajar sebagaimana termaktub dalam Permendikbud tadi. Saya terlihat di sini. Yang pertama, komponen minimum dalam RPP. Itu yang pertama, memuat tujuan pembelajaran. Salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Yang kedua memuat langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Biasanya untuk satu atau dua pertemuan. Yang ketiga memuat asesmen pembelajaran. Rencana asesmen untuk di awal pembelajaran dan rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk memeriksa ketercapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan komponen minimum modul ajar yaitu memuat yang pertama tujuan pembelajaran salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran yang kedua memuat langkah-langkah atau -langkah kegiatan pembelajaran biasanya untuk satu tujuan pembelajaran yang dicapai dalam satu atau lebih pertemuan yang ketiga memuat rencana asesmen untuk di awal pembelajaran serta instrumen dan cara penilaiannya yang keempat rencana asesmen di akhir Pembelajaran untuk memeriksa ketercapaian tujuan pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. yang kelima, memuat media pembelajaran yang digunakan, termasuk misalnya bahan bacaan yang digunakan, lembar kegiatan, video, atau tautan situs web yang perlu dipelajari serta didik. Jadi, para sahabat sekalian, kalau kita melihat komponen minimum pada RPP maupun belajar ini, ada sedikit perbedaan di mana pada RPP tidak mengharuskan adanya media pembelajaran dicantumkan. Sementara pada modul ajar, dimuat di sana, dicatat di sana media pembelajaran yang digunakan. Pendidik dapat mengambil contoh atau mengadaptasi atau memodifikasi atau menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, berikutnya para sahabat kalian, rekan guru hebat semuanya, dimanapun Anda berada, Sudahkah kita, selaku pendidik atau guru, membaca beberapa referensi berikut terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka? Di antaranya adalah, putusan Menteri Nomor 262, Garing M, Garing 2022, tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Mudah-mudahan sudah ya, Bapak Ibu sekalian, sudah dibaca dan dipelajari. Yang kedua adalah capaian pembelajaran keputusan kepala BSKAP nomor 033 garing H garing KR tahun 2022 dan referensi yang ketiga adalah panduan pembelajaran dan asesmen. Dokumen-dokumen tersebut di atas dapat diakses di laman https www.kemdikbud.go.id dan juga bisa dilihat pada contoh perencanaan pembelajaran yang bisa diakses di platform Merdeka Mengajar yang berada pada halaman atau laman https guru.kemendikbud.go.id Ya baik, ini saja para sahabat atau guru hebat semuanya yang dapat saya sampaikan terkait dengan perencanaan pembelajaran. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan hasil daripada pembelajaran yang kita lakukan di kelas Dapat bermakna dan dapat mengarahkan murid kita menjadi manusia, Indonesia yang seutuhnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.